Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami di Gracia Home, Hope Compassion Channel. Mari sebelum kita menikmati berkat firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk selalu mendengarkan kebenaran firman. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah penuntun dalam kehidupan kami, hingga kami berjalan di dalam jalan kebenaran. Ajar kami Tuhan, bagaimana cara kami tunduk taat, berserah kepada firman-Mu, dan ajar kami bagaimana supaya kami menjalani hidup kami untuk bisa melayani Tuhan. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Selamat pagi saudara, shalom, biarlah sukacita damai di hati dan kita semuanya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Lukas, Injil Lukas. Ada beberapa judul perikop yang sudah kita bahas 1-2 kali karena itu ada tercatat juga di Injil Matius, ada juga tercatat di Injil Markus, dan ada juga tercatat di dalam Injil Lukas. Itu sebabnya Injil Matius, Markus, dan Lukas itu merupakan Injil yang sinoptik yang membahas satu perikop dengan sudut pandang yang berbeda, tapi dengan kisah yang sama. Ada yang terdapat di Injil Matius, tapi tidak terdapat di Markus atau tidak terdapat di Lukas dan sebaliknya. Dan untuk yang sudah kami sempat renungkan di Injil Matius dan Markus, kami sampaikan sebagai berikut. Ada beberapa kebenaran firman Tuhan dari perikop-perikop sebagai berikut. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa dan perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Namun ada yang menarik di dalam judul perikop Yesus diurapi oleh perempuan berdosa dan perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Dan kami rindu untuk pagi hari ini membagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam Lukas 7 ayat 36-50, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Dikala itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan menyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamannya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." "Sahat Simon." "Katakanlah Guru." "Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakinya. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita ini tentang perempuan yang menyaksikan Yesus dengan minyak. Ya, dengan minyak wangi atau minyak arwahku yang dikenal pada waktu itu. Itu harganya cukup mahal saudara. Dan luar biasa bagaimana sikap hati dia. Dari sini kita belajar Yesus berkata seperti ini. Ketika orang Farisi itu berkata di dalam hatinya. Dia tidak berkata kepada Yesus, tapi dia berkata dalam hatinya, "Jika ia nabi tentu ia tahu. Dan siapa perempuan yang menjamah ini, tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Yesus mengetahui hal ini sekalipun orang-orang itu berkata-kata dalam hati. Yesus berkata kepada Simon, ya, kepada muridnya. Jadi dia tidak berkata-kata kepada Farisi, tetapi karena dia tahu orang Farisi itu berkata seperti itu dalam hatinya, dia berkata kepada Simon, ada yang aku katakan kepadamu. Tahu Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya dikatakan mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang. Saudara, dosa besar, dosa kecil, sama-sama tidak dapat kita bayar dengan kemampuan, kekuatan sendiri, dan kekuatan. Jadi tidak ada perbedaan orang yang dosa besar dengan orang yang dosa kecil, sama-sama tidak akan masuk kerajaan surga, sama-sama tidak akan menerima pengampunan, kalau mereka tidak datang kepada sumber pengampunan itu sendiri. Gitu. Jadi apakah gunanya kita bermegah diri terhadap dosa kita yang kecil itu di hadapan manusia? Hal ini menyadarkan kita bahwa kita tidak layak menghakimi sesama kita. Karena kita tidak bisa mengampuni dosa. Karena kita sendiri orang yang berdosa. Karena kita sendiri diampuni, maka jangan kita juga menghakimi orang lain. Kita sendiri beroleh pengampunan dari Tuhan. Tapi kita menghakimi orang lain. Saudara, mari kita renungkan lebih dalam lagi. Bahwa penghakiman itu bukanlah hak kita. Penghakiman, terus membeda-bedakan orang, dan merasa bermegah, itu bukan hak kita. Dan lagi Yesus berkata, siapakah yang lebih berterima kasih? Orang yang diampuni dosanya, utangnya yang lebih banyak, dengan orang yang diampuni utangnya kurang dari itu. Saudara, berkata, tentu orang yang lebih banyak utangnya, dia jauh lebih berterima kasih. Itu sebabnya saudara, justru didapati bahwa orang-orang yang radikal mengikuti dan melayani Yesus. Orang-orang yang terpenjara, orang-orang yang dulunya terikat, orang-orang yang dulunya berdosa. Makanya kita jangan menganggap rendah sekalipun kita melihat ada orang yang jauh lebih jahat dari kita. Pembunuh kah, penzina kah, pencuri, orang-orang keji. Kalau mereka bertobat, kadang-kadang mereka lebih sungguh-sungguh lagi dengan orang yang dosanya sedikit, karena mereka jauh lebih berterima kasih. Preman-preman yang sudah jatuh bangun di dalam dosa, mereka itu kadang ketika mereka hancur hati, mereka lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan, karena mereka tahu bahwa mereka itu diampuni jauh lebih banyak daripada orang lain. Jadi lebih menghargai kasih karunia yang berlalu. Saudara, hari Sabtu kami pelayanan di lapas di lembaga pemasyarakatan yang ada di Kabupaten Minahasa di Kota Kendal. Kami tim melayani di sana dan orang hamba Tuhan Bapak Palen dia memimpin. Setelah berdoa lalu diadakan altar call atau tantangan dan kita mendoakan para warga binaan yang ada di tempat duduk. Itu lapas laki-laki, tapi kami di sana ada bapak dan ibu yang ada di sana. Kami berdoa di sana, saudara. Mendoakan orang-orang yang sedang sakit hatinya, orang yang sedang sakit mentalnya, orang yang sedang sakit jiwanya, orang-orang yang betul-betul bukan sekedar kamuflase, tapi betul-betul ada di dalam penjara. Waktu pertama kali altar call mereka diam saja, tapi ternyata firman itu sudah masuk ke dalam hati. Ketika kami doakan mereka menangis, ada yang sungguh-sungguh menerima tantangan altar call ke depan. Lalu yang kami doakan ini orang-orang yang mohon maaf bertato, orang-orang yang kadang pakai anting dan tatonya sekujur tubuh sampai wajahnya, tangannya penuh dengan tato. Tapi ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka menangis dengan sungguh-sungguh. Waktu mereka menangis, ketika kami menjamah orang-orang yang terpenjara ini, saya pun pribadi ikut menangis, saudara. Saya menangis, saya katakan ada seorang warga binaan, dia tatonya sampai di sini. Sampai di sini. Tangannya ini, kiri dan kanan itu penuh dengan gambar-gambar. Saya mendoakan dia. Saya melihat dia seolah-olah dia adalah anak kecil di hadapan Tuhan. Dan Tuhan bilang, oh, anakku, aku tidak ingin menjadi seperti ini. Aku tidak ingin engkau merusak tubuhmu. Aku tidak ingin engkau jatuh sampai sedalam itu. Hati saya menangis ketika saya menumpangkan tangan dan berdoa untuk warga binaan tersebut. Ketika dia menangis, dia mengangkat tangan. Ada yang sungguh-sungguh, bapak-bapak, anak-anak muda, mereka menangis di hadapan Tuhan, bercucuran air mata. Tapi ini pun menangis. Saya bilang dalam hati saya seperti ini, mereka tidak tahu. Sejauh ini, mereka dibawa oleh dosa itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan itu, kita melihat bahwa ketika manusia dikuasai emosi, maka kejahatan itu berdampingan dengan emosi. Ada anak-anak yang masih umur belasan tahun sudah ada di dalam penjara karena apa? Menikam, karena minuman keras. Mereka masih muda-muda, tetapi tatonya udah sekejur tubuh. Dan itu adalah satu bentuk reaksi pemberontakan terhadap satu kehidupan yang mungkin yang mereka jalani itu tidak mudah. Dikuasai oleh emosi, mereka ingin menjadi seorang yang predator kepada sesama mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Tapi satu hal, ketika kasih Tuhan dalam hidup mereka menangis dengan sungguh-sungguh. Amin. Lalu ada satu anak muda yang bersaksi, dia bilang, saya mau bersaksi. Sebelum saya datang ke ibadah, sebelumnya saya diajak. Dan saya nggak mau ikut ibadah. Nah, saya tidak suka. Tapi waktu saya datang beribadah, saya merasakan kasih Tuhan datang melawat saya. Hanya saya bersyukur ternyata saya bisa datang, hadir, duduk di tempat ibadah ini. Jadi dia bersaksi, saudara. Jadi ketika mereka datang sebagai orang berdosa, ketika mereka buka hati dan menerima kasih Tuhan, itu orang-orang yang melakukan lebih banyak dosa, mereka jauh lebih bersyukur. Perenungan buat kita pada hari ini. Yang pertama, saudara, jangan kita masih berpegang dengan kebenaran. Karena kebenaran kita seperti kain kotor, kain lampin di hadapan Tuhan, seperti kain yang merah seperti kulit putih. Tapi Tuhan menjadikan putih seperti kulit domba. Harus kita bersyukur. Jangan kita bermegah, jangan kita menghakimi. Karena kita sendiri diampuni, orang lain juga berhak untuk diampuni. Dan berbuat kasih yang lebih dalam lagi kalau kita merasa Tuhan sudah mengampuni. Di dalam Lukas 8 ayat 1 hingga ayat yang ketiga ada perempuan-perempuan yang melayani Tuhan. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. 12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaannya. Saudara, diberkatilah orang yang diampuni dosa. Diberkatilah orang yang mengakui pelanggarannya. Setelah mereka sembuh, mereka memberi diri untuk melayani Tuhan. Beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena. Dia dikenal sebagai Maria Magdalena, Maria dari Magdala. Maria dari Magdalena ini disebut berulang kali di Injil. Dia dibebaskan dari 7 roh jahat. Dan dia adalah perempuan yang melihat kubur Yesus kosong, perempuan yang pertama. Saudara, ketika seorang dilepaskan dan dia sungguh-sungguh melayani Tuhan, dan hatinya penuh dengan ucapan syukur karena besar dosanya. Justru ketika mereka melayani itu jauh lebih radikal. Ada juga seorang Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes. Siapakah Herodes? Seseorang yang ada beberapa raja Herodes. Herodes 1, Herodes 2, Herodes Agung, Herodes Agripa. Jadi ada banyak Herodes, saudara. Ini salah satu dari Raja Herodes. Dan tidak ada saya lihat Herodes itu yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Salah satunya Herodes ini ada yang membunuh bayi-bayi Yesus. Ada yang membunuh Yohanes. Nah, saudara, ini Herodes juga bukan Herodes yang takut akan Tuhan. Dia hanya takut kepada manusia. Dia tidak ingin membunuh Yohanes sesungguhnya. Dan Herodes ini ada bendaharanya. Nah, kalau dia bendahara dari Herodes, otomatis dia dekat dengan Herodes. Dan bendahara ini tentu pengikut Herodes, dan ada juga golongan yang disebut Herodian, yaitu orang-orang yang sangat setia dan loyal kepada Herodes. Tapi ada istri dari bendaharanya Herodes, Kusa bendahara Herodes, istrinya justru melayani Tuhan. Dalam arti kata bahwa Yohana ini seorang perempuan yang bertobat. Dia seorang perempuan yang meninggalkan dosa-dosanya. Dan dengan hartanya mereka melayani Yesus. Sama dengan perempuan yang lain, termasuk Maria Magdalena. Saudaraku yang diberkati, pertobatan yang sejati adalah sungguh-sungguh menyadari dosa-dosa. Pertobatan yang sejati ketika kita menyadari kita orang yang berdosa yang diampuni, kita berbalik. Langkah kita menjadi pelayan-pelayan. Tanggalkan manusia lama kita dan anggap itu semua adalah sampah. Maria dari Magdalena yang terikat dengan 7 roh jahat. Saudara, di dalam tafsiran yang lain mengatakan dialah perempuan pelacur itu, saudara. Perempuan yang meminyaki kaki Yesus. Dan semua itu sifatnya tafsiran. Karena judul perikopnya ini semua terpisah. Tapi saudaraku yang diberkati, yang saya mau katakan, orang yang dihapuskan, diampuni dosanya, mereka jauh lebih bersyukur. Dan bukti sebagai mereka, bagi orang yang diampuni dosanya, mereka melayani Tuhan dengan penuh kesungguhan. Saudara, biarlah masa lalu kita tinggal masa lalu dan menganggapnya sampah. Supaya kita berlari-lari pada panggilan yang jauh lebih baik daripada itu. Jangan menjadi pribadi yang menghakimi. Jangan menyalahkan orang yang dosanya sebenarnya sama-sama dengan kita, yaitu berdosa. Tapi marilah kita berubah oleh pembaharuan budi kita. Kerjakan keselamatanmu secara pribadi. Gak usah lihat orang. Gak usah mengukur orang dengan apa yang dia perbuat. Tapi jadilah pribadi yang sungguh-sungguh menyerahkan diri untuk Tuhan. Paulus adalah seorang yang sungguh-sungguh radikal. Dia waktu menyerang orang Kristen radikal, tapi setelah dia bertobat radikal juga, saudara. Di dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8 berkata seperti ini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Maria Magdalena melepaskan ikatan-ikatannya. Yohana istri Kusa melepaskan juga bagaimana kecenderungannya terhadap hedonisme. Dia kaya. Susana dan beberapa perempuan yang lain, mereka hedonisme, hidupnya penuh dengan kekayaan. Karena mereka kebanyakan adalah istri-istri pejabat yang penuh dengan harta. Tetapi mereka melepaskan segala keuntungan di masa lalu karena mereka menganggap rugi, dan oleh karena Kristus harta mereka persembahkan untuk Tuhan. Oleh karena Kristus mereka menyerahkan hidup mereka. Sekarang mereka menganggap rugi semua bagian dari part masa lalu mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, tangan Tuhan sudah mengulurkan tangan bagi kita. Tanggalkan segala beban dan dosamu yang begitu besar untuk sungguh-sungguh kita menyerahkan diri untuk Tuhan dan menganggap pengenalan akan Allah itu jauh lebih mulia dari apapun. Mari kita berdoa. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus, mereka mempunyai masa lalu, tapi mereka hidup baru, hidup benar, meninggalkan masa lalunya dan menyerahkan harta mereka untuk melayani Tuhan. Bapa, kami juga rindu Tuhan. Kami sebagai seorang yang menanggalkan manusia lama kami, hidup benar, hidup baru, dan melayani Kristus. Berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Sebab diberkatilah orang yang bersungguh-sungguh hatinya di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengangkat tangan, yang dijamah oleh Tuhan. Yang rindu untuk meninggalkan dosa-dosa dan pelanggarannya, masuk di dalam kekekalan kasih karunia panggilan Tuhan yang ajaib. Diberkatilah Tuhan masukmu, diberkatilah penyerahanmu, diberkatilah pertobatanmu. Dan apa saja yang kau perbuat dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kau menjadi perempuan-perempuan dan pria-pria yang takut akan Tuhan. Dalam keseharianmu, kau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Semoga Tuhan penuh. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memberikan engkau kasih karunia di hadapannya. Tuhan menolong engkau dalam kesusakan. Sangat terbukti pertolongan Tuhan. Engkau diberkati, engkau diurapi. Bapa, kami bawa pokok-pokok doa pada hari ini. Semua orang yang sakit, angkat kedua tanganmu dan katakan, aku sembuh, aku lebih daripada pemenang. Semua yang terikat dengan mental health, orang yang merasa sayang diri, orang yang merasa hidupnya tidak berharga. Tapi hari ini Tuhan membuat engkau berharga. Dan engkau menjadi lebih daripada pemenang. Tinggalkan masa lalu, karena masa lalu adalah sampah, tapi pengenalan akan jauh lebih mulia dari ini. Angkat tanganmu dan katakan, aku percaya, aku diberkati, aku dipulihkan. Hari ini saya merasakan urapan yang luar biasa, saudara. Kalau saudara rindu diurapi, angkat kedua tangan dan katakan, aku percaya, aku dipulihkan. Aku percaya, aku diurapi. Mari sama-sama katakan, aku percaya aku diurapi, aku percaya aku sudah sembuh, aku percaya aku mengalami kekuatan baru, aku percaya hidupku tidak lagi sama, hidupku dibaharui oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur. Sambut berkat Tuhan pagi ini. Haleluya. Shalom saudaraku, buat Tuhan yang diberkati, selamat beraktivitas, and God bless you. Amen.